Show WhatsApp YME, kembali lagi di YouTube channel gue ya kan, Sugian Sehat. Oke, kali ini lagi rame-ramenya tentang ojol dengan ayam cuy. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa kita intro dulu. I lost myself. I waited still. Nah, jadi hari ini tanggal 11 tiba-tiba rame di sosial media, di TikTok, di Twitter, di Instagram tentang ojol dengan ayam cuy. Saya dengar kata-kata ojol dan ayam, kukira tidak ada yang aneh cuy. Tapi setelah gue telusuri di kolom komentar TikToknya, di TVT TikTok, tetapi ada keanehan cuy. Yaitu ternyata ada sebuah abang ojol jaket hijau yang sama ayam ya teman-teman ya. Dan setelah gue telusuri, ternyata itu sebenarnya sudah viral sudah lama teman-teman. Cuma diviralkan lagi oleh orang-orang sekarang tanggal 11 ini cuy. Parah ya men ya. Tapi disclaimer dulu, gue gak tahu ini orang Indonesia atau bukan. Tapi menurut gue ya, kalian pasti paham cuy orang mana ya teman-teman ya. Dan sorry gue jelasinnya rada-rada gitu karena takut salah ngomong atau gimana. Jujur sampai sekarang gue gak bisa berkata-kata. Gue heran, gue kaget, gue ngakak juga cuy, ada orang yang ayam yang biasa kita makan men ya. Tetapi kita tidak bisa menghujat atau menghakimi selera orang-orang ya teman-teman, karena selera orang berbeda-beda. Tetapi ini seleranya sih gokil ya. Tapi emang banyak sekali keanehan-keanehan di dunia ini cuy, ada yang karena bebek, ayam, belut kadang cuy. Oke, mungkin itu saja cuy. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa, jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sugian Sehat. Oke, terima kasih ya cuy ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind.